Assalamualaikum semua, saya selaku host Anda di Kupi Kupi Go ingin mengucapkan selamat hari raya pada semua penonton di Kupi Kupi Go dan juga di Kupi Kupi Show. Kalau ada video-video kami yang mungkin tersalah fakta ataupun kisah-kisah seram kami yang menyinggung perasaan Anda, saya memohon maaf ikhlas dari hati. Kupi Kupi Go masih lagi baru dan masih banyak lagi yang perlu kami belajar. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua para subscriber. Subscriber kita sudah pun mencecah lebih 60,000 subscriber. Mungkin juga kita akan mencecah 100,000 subscriber hujung tahun ini. Terima kasih di atas sokongan daripada anda semua. Tanpa anda, Kupi Kupi Go dan saya tidak mungkin akan berada di sini. Apapun, Hari Raya adalah sebuah hari kemenangan untuk semua umat Islam dan juga hari untuk mengeratkan silaturahim dan juga bermaaf-maafan. Semoga Hari Raya ini memberikan 1,000 makna buat kita semua. Apapun, Kupi Kupi Go akan bersiaran semula selepas Hari Raya. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Selamat berhari raya kepada semua penonton. Kupi Kupi Go menarik setiap hari ini.